Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barengan sama Dias di Depdagri, Dewan Pandit Indonesia Dalam Negeri. Jebret tim yang lagi pada nonton kita. Sama-sama kita masih berdoa ya untuk timnas Indonesia. Tapi gue pengen sedikit update dulu nih ya. Walaupun kita ngebahasnya nanti akan banyak ke sepak bola. Cie gitu. Tapi tadi untuk tim Uber juga kita ucapkan terima kasih perjuangannya. Walaupun tadi di quarter final kalah sama China. Tapi perjuangannya patut diapresiasi. Oke, barengan sama Dias Danar di sini gue nggak akan sendirian karena sudah ada pandit-pandit yang akan ngobrol barengan sama kita terkait timnas Indonesia di ajang SEA Games 2021 di Vietnam. Sama juga ada Coach Akmal di sini dan juga ada Bang Valentino Simanjuntak. Halo Dias, apa kabar? Maaf lahir batin. Ya. Ini baru episode pertama DPE, gue yang pertama di sini. Ya, sejak lo jadi laku juga di MTech ya. Kan lo gak bisa siaran juga di DPI. Gue selalu bisa, setiap minggu pasti gue luangkan waktu untuk di sini, Bang. Di Jebret. Iya, di Jebret Media selalu ada. Nah juga buktinya kan kalau DPI sekarang jadinya kalau nggak Panji Mardel. Iya, karena kan itu Bang, kita lanjut ke SEA Games kita. Iya, persaingan kenceng ya. Dan persaingan di sini tuh habis dapat di sini dapat pada dapat job. Iya. Akhirnya di sini yang belakangan. Soalnya gue dibisikinnya gini, coba ya udah lo konsentrasi. Jadi makan ikan tadi lumayan. Amis. Jadi lo konsentrasi aja di Depdagrinya itu dalam negeri Indonesia. Jadi biar Eropa, sepak bola luar negeri itu udah Panji sama Mardel aja gitu, Bang. Ya ntar tunggu aja program lu bungkus, pasti lu balik lagi. Jelas dong. Bahkan gue udah punya 2 proposal program buat Bang Valen. Ada buat di sini. Oh, iya. Ya gue mau ajuin ya. Langsung live gue ngomongnya biar di approve. Oke. Okay. Tapi kita sekali lagi buat Jebret yang lagi menonton kita, thank you juga ya, maaf lahir batin kalau misalkan ada yang baru selesai mudik, baru beraktivitas lagi, tontonannya gimana ketinggalan dengan update-update dari berita sepak bola Indonesia di Dewan Pandit Indonesia Dalam Negeri lah, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol banyak tentang timnas Indonesia, khususnya sepak bola Indonesia yang lagi berlaga di SEA Games 2021 Vietnam ya. Yes, benar, 2021 dimainkannya 2022 karena COVID-19 kemarin. Oke. Gue pengen nanya sama Coach Akmal dan juga... Ini lagi tayang begini lu, ngambil-ngambil... Beresin. Enggak, sayang-sayang, coklat itu terbawa masih tersini di belakang. Ketahuan. Ya. Ketahuan. Enggak, kan di belakang sini. Ya. Itu bener, oke. Okay. Sama berantakannya lu sama kayak permainan tim apa tuh? Tim mana Bang? Tahu dah. Oh iya. Jangan lah. Tapi itu dia yang gue pengen tanya dulu. Yes. Baru 2 pertandingan timnas Indonesia, 1 kalah dan 1 menang. Yes. Tapi kemenangan kemarin ada dilansir di beberapa media, Coach Shin Tae-yong nggak puas. Yeah. Kalau Coach Akmal dan juga Bang Valen sendiri, lu ngeliatnya kira-kira Coach Shin Tae-yong nggak puasnya dari segi apa, Coach Akmal? Kalau gue dari analisa organisasi dalam prinsip bermain. Apa? Yaitu prinsip bermain, kita kan ada 2. Nah itu prinsip bermain dari bertahan sama menyerang. Terutama gue analisa dari dalam Vietnam lah. Nah, Vietnam itu kan tadi Bang Valen bilang kan berantakan banget kan. Ya, gue belum bilang apa-apa. Gue bilang tim mana? Belum bilang apa-apa. Ngaco lu. Ini jangan sampai jadi final. Iya, nggak belum statement apa-apa deh, jangan di. Gue bilang MU berantakan. Nah, iya, langsung aja ya kan. Kalau itu jelas. Iya. Gimana lawan Vietnam? Jangan bawa gua. Lawan Vietnam, lawan Vietnam dari bertahannya organisasinya bener-bener nggak ada organisasinya, nggak ada strukturnya. Dan di situ juga banyak pemain-pemain Vietnam dapat ruang sehingga bisa menembus pertahanan dari Indonesia. Nah akhirnya di pertandingan kedua lawan Timor Leste kan menang, tapi tetap nggak puas. Menurut lo apa yang masih salah? Sekarang kan kalau dari segi individu-individu pemain Vietnam kan, pemain Timor Leste kan pasti di bawah dari pemain Indonesia. Ya. Gitu loh ya kan. Nah Shin Tae-yong pasti kan lebih nggak puasnya kenapa? 1 mungkin belum ada progres ya dari permainan Indonesia sendiri itu. Dan kalau gue sih jujur aja mungkin dari pengalaman kita lebih banyak dari kompetisi dan mereka malah lebih sedikit dari kompetisinya. Ya, kayaknya Bang Valen udah menganalisa dari obrolannya Coach Akmal, tapi tahan dulu Bang Valen, kita ke Vino dulu nih, agen lapangan kita yang langsung dari Vietnam. Hai Vino. Oh, ya, Vino. Halo Vino. Ya si Vino masih lama nih di Vietnam sampai selesai. Halo Vin. Bedain. Halo. Yes. Maaf lahir batin, Dias. Maaf lahir batin. Coach Akmal. Siap, Bang Vino. Ya, batin. Ya, Vin, boleh ceritain ke Jebret Tim situasi di sana gimana sekarang, Vin? Ya, sekarang banget nih lagi latihan, last preparation buat game terakhir lawan Philippines. Tadinya hampir gak latihan karena hujan gede banget di sini, petir, cuman akhirnya reda, terus akhirnya berangkat latihan sama ya lapangan latihan yang diinginkan sama Coach Shin Tae-yong kan sebenarnya lapangan latihan di dalam stadion. yang kualitasnya bagus, tapi sejauh ini baru dapat sekali lapangan latihan dan mau nggak mau harus latihan di lapangan yang ini sih sebenarnya yang terbaik dari yang ada, walaupun yang dikeluhin tuh kata Coach Shin Tae-yong ya rumputnya rumput gajah gitu, tapi daripada lapangan yang lainnya lagi yang bukan di dalam stadion itu size-nya lebih kecil, ya daripada nggak dapat lapangan latihan ya latihan di sini gitu. Vin, gue pengen tanya deh, lapangan ini kan jadi isu dari awal ya, bahkan sebelum pertandingan lo sempat viral di mana-mana video yang lo bikin itu. Gue nggak tahu gimana keadaan di sana tentang kondisi lapangan ini. Kalau Coach Shin Tae-yong oke, beberapa statementnya keluar nggak puas di beberapa media. Kalau pemain sendiri kan lo ketemu juga dengan pemain. Lo sempat menanyakan keadaan lapangan latihan ini nggak sih, Vin, ke pemain dan apa tanggapan mereka, Vin? Ya, pemain Indonesia jelas ya ngeluhin banget karena biasa dapat lapangan yang proper. Tapi jangan kan pemain Indonesia, pemain Filipina ya, dia ngeluh juga gitu, cuman ya dia berusaha adaptasi ya dengan apa yang dikasih gitu, karena di Filipina sendiri kan kata dia ya udah syukur bisa main bola, tapi kalau sama pemain Indonesia ya pastinya dia pengen yang terbaik, yang jelas pokoknya antara pemain manapun lah, tim tamu nggak cuma Indonesia, semua mengeluh tentang lapangan, ya juga pelatih Myanmar, pelatih Timor Leste, dan tuan rumah sendiri Vietnam. Ya sebelum ini selalu dapat lapangan latihan yang bagus, baru setelah game lawan Indonesia lapangan yang bagus itu dibuka buat tim lain. Oke, berarti ini gue gak tau udah ditanyakan di DPI sebelumnya atau enggak ya, tapi gue pengen nanyain adalah berarti gak cuman Indonesia yang ngedapetin lapangan latihan yang gak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh tim di sana ya, Vin? Vin, itu jemputan lu udah manggil lo, buru-buru gak lo? Udah harus ke ini. Kagak bang, aman. Aman ya, berarti gak cuman Indonesia, gak cuman Indonesia. Tapi di grup sebelah, grup B, justru malah dapet tempat yang bagus untuk latihan, karena di grup B itu di kota Namding itu punya klub bola yang main di liga kasta teratasnya, jadi untuk fasilitas dia nggak masalah. Sedangkan di kota yang timnas main di Futo di VTV itu dia sebenarnya nggak punya tim bola di level 1 di kasta teratas, tapi permintaan pemerintah sini nih yang pengen si timnas Vietnam main di kota ini, jadi akhirnya pemerintah sini bersurat ke VFF atau ke komite SEA Games Vietnam minta agar timnas Vietnam itu main di kota ini. Mau pemilu dan kali akhirnya di sana mau pemilu ya. Jadi dibagusin lapangannya. Enggak bang, kan di sini partainya itu. Oh iya benar. Vin, Vin mau tanya dong, Vin. Silakan. Coach. Biasanya kalau di event SEA Games itu nggak ada OT ya, Vin ya, official training ya, Vin ya. Di SEA Games nggak ada official training karena kan intensitas jarak pertandingan satu ke pertandingan lain kan deket, cukup sempit. Terus dengan alasan ngejaga kualitas rumput akhirnya nggak ada OT. Nah, adapun sebelum event dimulai, itu pemain tuh cuma berkunjung doang ke lapangan tapi nggak latihan, cuma lihat lapangan doang. Cuma lihat biar kenal. Betul. Vin, tapi gue pengen tanya, ini kan Indonesia makin mendekati, ya mudah-mudahan lolos ke semifinal ya, kita berdoa sama-sama ya. Antusiasme warga Indonesia yang ada di sana, gue pengen lihat, pengen tahu dari lo gimana, Vin? Karena di pertandingan pertama dan kedua lihat di stadion ada, tapi belum terlalu banyak. Padahal masyarakat Indonesia di Vietnam kan banyak ya, gitu. Lebih dari yang harusnya kemarin lah gitu. Nah, lo ngeliat antusiasnya gimana? Apakah udah mulai muncul antusiasme supporter-supporter Indonesia di sana untuk ke stadion atau gimana, Vin? Ya, kalau yang supporter non pegawai KBRI atau bawaan dari KOI cukup lumayan lah, gue ngitung ya mungkin belasan, karena mereka tuh emang orang-orang yang tinggal di sekitar Hanoi, kerja udah lama di sini, jadi disembetin. Tapi nggak tahu besok itu kan besok weekend kemungkinan masih ada itu hari Jumat main. Yang karena kita jadwalnya tuh lumayan enak ya, pas weekend, walaupun main sore tapi weekend, dan kemarin itu weekdays tapi mainnya malam, jadi masih banyak yang datang. Oke. Vin, ada kabar tentang Elkan Baggott nggak? Jadinya datang atau enggak sih? Bentar Vin, iya sebelum lo jawab, gue ngambil dari angle apa penonton. Gue sih ngeliat lu sama aja kayak di Bintaro. Lo background lo jangan yang bikin penonton bertanya dong, lo bohong. Beneran di Vietnam. Minimal ada orang Vietnam di sebelah lo. Ya itu mah Puri Bintaro ada juga. Ini depan Emerald Bintaro. Tadinya Tadinya mau di lapangan, cendol Vietnam ke, tukang HP Vietnam lu kasih sebelah lu, lu mah disangkanya kita ntar hoax nih. Sama bang nih pinggiran tuh bang, ada tulisan Vietnamnya dong lu. Wartawan tapi nggak ngerti lu signet Vietnam ke. Coba lu aja ngomong. Oh bener nih. Wah itu mah yang mau senam jantung, Vin. Gak bener lu kerja ah. Itu mau senam jantung depan Superindo tuh. Ada itu aki-aki. Ya. Elkan Baggott, Elkan Baggott. Elkan Baggott itu lagi diusahakan untuk datang sini sedianya buat semifinal, tapi update terakhir yang gue dengar federasi sudah bersurat ke klubnya Elkan. Yang gue dengar sih udah berkali-kali ditolak, 3 kali ditolak karena memang event resminya itu bukan event FIFA ya. Iya, jadi ini bukan kalender FIFA eventnya ya. Ada agak sulit emang untuk dapetin Elkan Baggott. Pun kalau memungkinkan Elkan datang ya pasti semifinal, dan ketika SEA Games beres, misalnya kita lolos ke semifinal, Elkan sama seperti Asnawi kemungkinan akan ikut pulang ke Indonesia buat FIFA Matchday lawan Bangladesh di Bandung. Udahlah, kita percayain aja. Sama squad yang sekarang. Tapi Vin, gue mau komplain. Mau komplain? Ya, bang. Gue mau komplain. Kenapa bang? Ya. Kedengeran nggak? Kedengeran, kedengeran. Nah, lu kan wartawan, lu kan salah satu wartawan yang sedikit datang ke sana kan? Iya, ya di kotak timnas. Ya kan, nah tolonglah lu jangan memberikan isu-isu yang bisa membuat netizen sini tuh jadi memviralkan kayak lapangan apa. No, lu kira lapangan negara kita bagus? Kenapa kita nggak ada berita di negara kita? Ya pada saat timnas dikasih lapangan yang bagus. Iya. Belum tentu tim lain juga sebagus lapangan yang kita kasih. Kalau boleh jujur, misalnya main di kota yang seperti di jauh ya head to head dengan yang seperti Vietnam. Yang di Vietnam ini ibaratnya di kita di kota kan berarti bukan di Jakarta kan? Bukan. Gitu loh. Jadi Kerawangnya lah. Kerawangnya. Nah, makanya. Kerawang kita juga udah punya stadion gede. Bagus, ya. Nah, berarti kan di situ belum. Nah, maksud gua karena lu sedikit dari beberapa rekan-rekan media di sana, lu juga harusnya mengapiralkan tuh sesuatu yang lebih baik gitu loh. Lu malah pengennya tuh kayaknya tuh netizen kita nyerang-nyerang Vietnam, mana lapangan jelek. Pemain kita emang dari kecil main lapangannya bagus. Lapangan bagus nggak dari kecil? Nah. Tanah merah. Loh, udah jadi lu juga berusaha memviralkan yang bagus tapi enggak viral. Yang jelek malah yang viral. Lu jadinya memberikan justifikasi kalau kita buat pemain kita, kalau misalnya ntar hasilnya enggak bagus, ya iyalah lapangan gue jelek. Enggak boleh gitu, lu kasih mental. Namanya lu main di kandang lawan, ini negara yang dijajah lama oleh Amerika. Yang dulu negara yang selalu tertinggal golnya, sekarang bisa berenang sama kita, berarti kitanya yang kurang militan. Jangan lu ceritain rumputnya, terus apa, fasilitas nanti makanannya. Ya itu mah wajar, kita bukan tim tuan rumah. Sama AFF kan waktu itu juga alasannya katanya nasi kotaknya lah apa. Udahlah yang kayak gitu-gitu, itu wajar, kita tim tamu. Beritakanlah sesuatu yang memberikan nilai-nilai semangat bangsa kita. Gitu loh, ini kan seperti Vietnam lawan Indonesia ini kan seperti bambu runcing melawan yang lawan Amerika. Jadi sama-sama udah biasa hidup susah gitu loh. Jadi jangan lu manjain berita-beritanya. Biasa hidup susah, tampil militan, tidak apapun yang terjadi, fight di lapangan. Jadi jangan cerita lapangan jelek, jangan cerita makanan kurang oke. Sabar, sabar. Emang Liga Indonesia semua makanannya standar gizinya sesuai? Nggak tahu. Nggak tahu kan? Iya, nggak tahu. Ya, kecuali paling Dewa United sekarang pakai pesawat pribadi. Betul. Udah beli, udah posting ya. Ya di posting sih begitu. Iya kan? Nggak tahu kalau sewa kayak. Ya tapi gua nggak tahu juga Jebreeet setuju apa nggak sama gua, tapi kita ini juga udah biasa susah. Jadi apapun yang terjadi jangan karena alasan-alasan itu. Nggak bisa dijadikan alasan itu. Yang main di timnas gue tahu kok gaji-gajinya berapa. Nah tuh, udah ada listnya mau kita bacain. Tinggi-tinggi kok gajinya. Jadi jangan dimanjain dengan lapangan kayak gitu. Jangan dimanjain, harus fight. Garuda di dada. Kalau udah Garuda di dada, dilupakan semua itu, main fight. Gua nggak peduli mainnya kurang secara teknik, tapi kalau lu nggak ada fightnya, lu nggak ada mati-matiannya, itu yang gue sebel. Nah, ini Vin, maafin CEO kita habis makan sambal banyak banget, Vin. Jadinya lu harus enggak, soalnya jadinya gue liat pemain kita banyak yang flamboyan. Sebenarnya kita kan harusnya siapa bang? Siapa contohnya bang? Ya Alvino lah, lu lihat aja gayanya sekarang udah jadi kayak selebriti selama di sana. Vin, bener Vin, tapi lu semenjak viral jadinya Iya, follower 10.000. Yoi, udah. Belum. Ayo di follow. Tapi nggak tahu kalau dari pemain. Kalau dari pemain memang gimana? Itu sangat bisa dijadikan alasan. Kita kan di Asia Tenggara. Iya. Terus gue terus kayak. Setuju, Pak Valen. Nggak bisa gitu, Coach. Bisa. Pokoknya tak ada alatan akar pun jadi. Oh. Main terus. Apalagi nih bawa nama Garuda ya. Ya kan, gue ngerasain juga. Kita juga sama-sama pernah melarat, Bang. Ya kan, ya main juga, main bola juga sama-sama pernah di lapangan jelek. Nah. Gitu loh, ya udah. Pokoknya nggak ada alasan. Nggak ada alasan. Ya, tapi gue bahkan salah satu SSB di Bandung aja yang melahirkan banyak pemain besar. Lapangannya ada gak? Lapangannya yang masih debu sama pasir. Ya. Santiago berdebu. Cuma Santiago berdebu. Debu sama pasir, tapi menghasilkan Febri Haryadi, menghasilkan teman-temannya lah. Iya benar. Ya, itu bisa gitu loh. Tapi gini, gue juga ngerti sudut pandangnya Vino mungkin. Jadi kan ini adalah faktor non teknis di mana persiapan. Belain Vino, bukan belain Bang dikit. Enggak, kalau gue potong ya. Kalau mungkin Bang ini mewakilkan teman-teman kita mantan timnas emang seperti itu. Iya, saya sebagai mantan apa saya? Iya, sama juga lah. Kemarin kan juga main juga. Tapi gue paham sudut pandangnya Vino. Gue sudut pandangnya seorang jurnalis. Gue coba juga sedikit memahami angle-angle seperti ini tuh jadi faktor non teknis, jadi faktor yang sedikit banyak mempengaruhi lah saat kita udah punya persiapan bagus di sini secara mental dan lain-lain, saat diberlakukan nggak sebegitu gimana mestinya sama tuan rumah, jadi agak sedikit menurunkan. Ini juga penting diberitakan, Vin. Gue nggak menyalahkan lo sepenuhnya. Berarti Vino ini tetap membuat every bad news is a good news. Iya, sama kayak radio lo juga kan, lo pasti beritain juga kan, karena itu jadi berita kan. Betul. Ya, yang gue yang gue sesali adalah akun-akun yang repost kenapa nggak mention elu, Vin? Harusnya mention kreditnya adalah elu. Itu harus dihargai karena source-nya adalah elu gitu. Dan sekarang sejak orang tahu Alvino ada di sana, semua menghubungi dia. Biasanya radio tetap ngubungin gua. Sekarang radionya dia. Sekarang pada ngubungin Alvino. Jangan mau gratis, no. Direct lo. Iya, lu ada biaya pulsa. Harus bayar. Iya, gotong royong lah bayar lu nya. Vin, terakhir Vin, Vino harus kembali ke lapangan, tapi sedikit Vin, sedikit apa yang harus Jebret Tim tahu tentang situasi terakhir di sana tentang timnas, silakan lo boleh. Khususnya kalau menurut gua apakah memang benar-benar belum memuaskan menurut evaluasi dari tim waktu melawan Timor Leste dan bagaimana menghadapi Filipina. Kemarin kan sempat bilang kurang puas karena kan kalau dari sisi masukin bola ya 4, tapi kan harus kebobolan juga. Dan untung nggak jadi 2 gol gitu. Karena yang ditakutkan adalah resiko terberatnya kalau memang penentuan lolos grup itu harus ditentuin dengan sisi gol gitu. Walaupun yang ditentuin awal kan karena head to head kan. Kita grup tuh dinamis banget ya. Kita nggak tahu Vietnam bisa nahan, Filipina bisa nahan imbang Vietnam 0-0, tapi besokannya kalah sama Myanmar. Begitupun di grup lain. Jadi memang banyak yang banyak yang pikir bahwa SEA Games kali ini banyak hasil-hasil yang nggak bisa ditebak gitu. Oke, jadi sangat menarik, apalagi khususnya di grup A, di grupnya Timnas Indonesia ada ya. Jadi ditunggu aja. Karena besok juga Filipina kan bakal main 4 game beruntun, sedangkan kita udah istirahat sekali. Tapi no, iya betul. Gua malah sebenarnya berharapnya kemarin jangan sampai 4-1 no. Harusnya Bang? Gue sebenarnya berharapnya setelah kita kalah lawan Vietnam, gue penganut kalau turnamen itu ternyata nggak perlu main bagus, yang penting hasil. Oke. Karena konsistensi. Beda dengan liga lah. Liga lo main satu musim, lo main bagus tuh penting untuk menghibur juga. Tapi kalau turnamen, kalau pertama udah mulai kalah, menurut gue, yang penting yang kedua sampai ujungnya menang terus. Mau 1-0 juga. Nah, kemarin kan langsung ke 4-1 gitu. Takutnya ada ada kepuasan tertentu juga gitu. Betul, untuk pemain. Untuk pemain. Jangan sampai tim Indonesia ditentukan nasibnya dengan tim yang lain. Betul. Gitu. Oke, tapi sebelum kita lanjut obrolan di sini, gue mau ngucapin terima kasih dulu sama Vino. Emang udah mau udahan. Ditunggu sama busnya, kasih lihat Vin, busnya. Apa? Gak ada jalan lagi. Oh, jalan. Bener di Bintaro kayaknya. Enggak, tapi lo beneran udah mau jalan apa masih bisa lanjut, Vin? Udah sip gini dia tadi. Jalan Bang, karena kan ini mau doorstop nih, karena training close. Thank you Vino, thank you. Siap Vin, thank you. Nanti kita akan update-update lagi di sana gimana selama bertugas. Vino, thank you banget informasinya, thank you Vin. Selain rumput tolong masalah dunia malam diberitakan. Maksudnya pemain jangan datang ke situ. Kalau itu udah dijapri ke produser kita. Agak masalahnya nih. Iya. Pemain suka datang ke dunia malam nggak? Ini lagi kompetisi gitu? Itu kan nggak datang. Lagi kompetisi. Justru maksud gua diberitain supaya pemain jangan. datang ke tempat-tempat seperti itu. Makanya viralinlah tempat malam di sana supaya ketika ada pemain kita datang ketahuan di sana. Ditegur sama netizen. Dibandingkan rumput. Iya. Itu kan peringatan itu benar. Ya, kalau udah diberitain ada tempat malam di situ, nggak tahu ada pemain kita. Nah, besoknya kalah gimana? Oke. Ini jadi menarik juga ya. Jadi banyak angle sebenarnya pada saat Vino di sana harusnya ya. Iya, nanti banyak, bisa diberitakan. Ada tapi dia simpen. Simpen tapi khusus spesial. Jangan Vinonya aja ya. Tapi ada satu juga dari kabar timnas nih buat Jebreet Team yang lagi nonton kita tentang karena tadi benar dibilang ini adalah bukan kalender dari FIFA. Berarti setiap klub masih berhak untuk mengambil lagi pemain-pemainnya sesuai dengan kebutuhannya. Yang menjadi dampak adalah Saddil Ramdani yang harus balik ke Malaysia. Nah, sebelum bertanya ke Bang Valen dan juga Coach Akmal. Emang gua gak perlu tanya dari tadi. Ini pengen mau nanya habis ini. Iya. Gak jadi-jadi loh di feeding dulu. Kita lihat dulu nih ada obrolan Saddil Ramdani barengan sama Pak Bandung ya. Nah, sikat kita lihat. Ini dia. Oke, Saddil, komentar terkait pertandingan hari ini dan alhamdulillah kita menang 4-1. Bagaimana menurut Saddil? Alhamdulillah kami bersyukur karena dukungan juga dengan masyarakat Indonesia. Kami bisa selalu bekerja keras di setiap pertandingan dan semoga kami bisa meraih hasil positif seperti yang kami tampilkan tadi seperti itu. Tadi kan sempat mengalami kesulitan nih di babak pertama. Menurut Saddil apa sih dan alhamdulillah di babak kedua bisa mengatasi tekanan dan menang. Mungkin mungkin agak kurang fokus saja mungkin dan di 5 menit awal dan seterusnya anak-anak juga sudah jauh lebih fokus dan mereka mencetak 1 gol juga dan apalagi di babak kedua kami bisa jauh lebih baik untuk di menghasilkan gol seperti itu. Oke. Besok Saddil akan sementara ya meninggalkan timnas untuk pulang. Komentarnya gimana? Ya Saddil jalanin saja dengan semangat, semangat juang lah pokoknya karena apapun keputusan baik dari manajemen kami Sabah maupun PSSI itu sudah yang terbaik buat Saddil dan pastinya Saddil berdoa semoga tim ini selalu kedepannya meraih hasil positif dan apa yang mereka inginkan di pertandingan seterusnya bisa tercapai seperti itu. Saddil besok pulang kemana? Saddil pulang langsung ke Malaysia ya di Sabah langsung Kota Kinabalu dan tanggal 13 kami ada pertandingan Piala FA. Semoga setelah itu mungkin ada keringanan lagi ya dari Sabah FC untuk mengizinkan Saddil bergabung lagi sama anak-anak agar bisa lebih fokus dan semua Saddil menikmati dan bersyukur seperti itu. Doa dan harapan Saddil untuk masyarakat Indonesia? Doanya buat masyarakat Indonesia terima kasih sudah mendukung baik Saddil maupun tim. Semoga timnas Indonesia selalu berjaya dan sesuai dengan apa yang dicita-citakan tim ini. Ya, itu dia hasil wawancara Mas Bandung, MO dari timnas dengan Saddil Ramdani yang akan gue coba tanya ke Bang Valen dulu. Berarti Bang, ini berarti dulu ya. Nanti Sabah FC berarti posisi Saddil di Sabah itu sangat krusial ya. Sampai-sampai di tengah turnamen timnas dia harus dijemput gitu untuk bermain di sana. Dan ini gimana menurut lo? Ya artinya yang pertama tadi Saddil udah jauh lebih dewasa ya untuk memberikan jawaban-jawaban di media. Ini gitu. Nanti gue akan nanya juga nih perihal sekarang interview. Dijemputnya tuh dijemput oleh Sabah, bukan dijemput oleh pihak lain karena masalah gitu kan dulu sempat juga Saddil punya problem ya gitu loh. Jadi saya sangat seneng banget lihat Saddil udah jauh lebih dewasa dan ini berarti pas juga mungkin di Sabah itu juga ternyata bisa membuat dia merantau merasa lebih dewasa. Mudah-mudahan itu bisa dilakukan dan berarti tim itu membutuhkan dia. Perannya sangat penting dari sampai dijemput. Berarti ada perubahan lah. Angle-nya seperti itu. Kalau emang tim itu tidak membutuhkan Saddil, dibiarin main di timnas saja. Main aja sana gitu loh. Dan ternyata ini kan dibutuhkan beberapa kali kan juga memang dia punya kontribusi mencetak gol, memberikan assist. Jadi ambil aja dari sisi bahwa oh dia memang dibutuhkan gitu. Jadi bagi gua no worries lah, nggak masalah juga kalau kapasitasnya Shin Tae-yong bisa meramu timnya dengan 1 pemain atau 2 pemain lagi nggak bisa. harusnya ada pemain lain yang bisa. Berarti kerugian buat timnas Indonesia kalau dari pengalaman skuadnya kehilangan Saddil. Ini sudah harusnya udah hitung-hitungan dari awal. Karena ya. Udah tahu ya akan dijemput di laga-laga ini. Adalah agenda SEA Games. Ya. Gitu. Waktu itu juga kalau kita ingat Asian Games ada pengecualian untuk Son Heung-min karena kalau dia sampai nggak menang lawan dia wajib militer. Asian Games dia wamil, lebih rugi lagi Spursnya. Jadi dia minta izin sama Spursnya sampai juara. Dia ikut dulu pokoknya kalau juara dia langsung balik ke Spurs. Jadi dia memang tergantung kebijakan klubnya dengan timnasnya. Okay. Jadi kita nggak bisa untuk bilang, oh kenapa sih mereka nggak ngasih izin? Kan sempat viral juga. Kok Sabah nggak mau ngasih izin sampai dia bikin klarifikasi. Wajar-wajar aja, orang dia yang bayar. Iya, dan klub membutuhkan jasanya. Kontraknya dia yang penuhi dan masih dalam jadwal kompetisi. Betul. Jadi yang penting adalah bagaimana meramu tanpa adanya Saddil. Gue yakin Coach Shin Tae-yong pasti udah punya jawaban. Oke, berarti kan masih ada beberapa pertanyaan lagi. Kalau emang lancar dan masuk semifinal, Saddil bisa balik semifinal. Ya, pasti kan juga sebelumnya kan Shin Tae-yong udah tahu bahwa Saddil akan dua pertandingan ini pasti akan pindah ke Sabah. Pasti kan sebelumnya kan pasti ada pembicaraan lah. Nah, berarti dengan yang tadi Coach Akmal bilang di awal-awal ya, dari organisasi bertahan dan menyerangnya itu kurang terorganisir dengan baik sehingga Shin Tae-yong kurang puas. Apa yang mesti dilakukan menurut Coach Akmal? Dengan gak adanya Saddil, Elkan Baggott belum tentu hadir gitu. Dengan skuad yang ada sekarang cukup. Ya pasti kan Shin Tae-yong sampai masuk semifinal. Yang pasti Shin Tae-yong udah mempersiapkan strategi-strategi dan pengganti-pengganti Saddil siapa aja nih. Gitu loh. Dan untuk untuk mengganti Saddil untuk bermain lawan Filipina. Lawan Filipina berarti udah nggak main dong. Udah nggak main. Berarti kan ada komposisi yang harus diganti, materi pemain yang harus diganti menggantikan posisi Saddil. Nah, dan gini loh, kalau lo memang sudah punya banyak pemain yang bermain di level luar negeri, syukur-syukur di atas levelnya liga kita, Asia Eropa lah bisa. Berarti memang sorry to say kita harus biasakan nanti kelas SEA Games memang jangan berharap tim yang ada di kompetisi tinggi itu bermain pakai, full gitu loh. Tapi nanti misalnya untuk Piala Asia, untuk Piala Dunia, agenda FIFA. Betul, sehingga timnas pun punya kerangka yang bisa dikatakan mungkin berbeda ya. Untuk level yang memang jalur FIFA dengan yang memang jalur bisa ditampilkan di jalur-jalur multi event seperti ini. Sama-sama Indonesia, tapi kalau memang kita bisa memanage pemain-pemain dengan baik, saya rasa kesempatannya akan tetap sama kok. Yang fokus di FIFA ini yang di sini nanti bisa dikombinasikan juga. Tapi jangan semuanya bergantung pada pemain-pemain yang di luar. Karena semakin banyak pemain yang di luar, yang multi event kayak gini, kalau memang kalendernya masih bareng dengan liga, susah. Apalagi kebanyakan kalender Asia selalu bertabrakan dengan Eropa dan lain-lain, itu masih bisa. Ya masih ya, kayak tabrakan ya. Sebenarnya ada perbedaan juga, misalnya Liga Jepang. Liga Jepang itu malah berakhir bulan Desember. Oh, dia jadi awal dan akhir tahun. Dia malah berakhirnya bulan Desember. Nah, makanya kan kayak Arhan nggak bisa juga. Iya, masih main di sana. Padahal di liga di sana pun dia belum tampil loh. Belum sama sekali. Tapi baru nyapa fans. Bener. Dan katanya juga udah dikasih tiket gratis buat penonton untuk pertandingan ini, tapi dia tetap tidak ada. Belum main. Tapi tidak dikasih juga. Itulah kebijakan klub. Nah, oke. Itu selesai untuk Saddil dan semoga Shin Tae-yong dengan komposisi yang sekarang bisa maksimal. Tapi cuma mau nanya itu ya. Iya. Apa? Ini anak didiknya, ini gue juga mau ke situ makanya. Jadi dengan yang banyak udah persiapkan jawaban. Jadi banyak sorotan dari awal pertandingan ya, dari pertandingan pertama kemudian pertandingan kedua, dari bek kanan yang kosong. Yang orang lupa tuh dia tuh bisa menggusur posisi Mota loh. Iya, Marco Mota sampai dijual loh. Iya, dari Rio Fahmi. Kita ngobrolin spesifik tentang Rio Fahmi. Coach Akmal, posisinya sama kayak lo kan? Posisi bek kanan dan kebetulan emang anak asuh lo kan, Coach. Iya. Yes, jadi apa yang terjadi dengan dia sehingga ekspektasi masyarakat yang melihat secara di liga itu oke, mainnya di timnas kok berbeda gitu? Ya, Rio Fahmi ini kan kalau dalam hitungan pertandingan ini kan cuma baru berapa kali main sih di liga, ya kan? Sedangkan dia kan promosi dari Elite Pro, gitu. Emang anak ini kalau dibilang punya bakat, punya kemauan yang keras, sangat punya kemauan yang keras. Ada, luar biasa lah anak ini. Attitude-nya juga bagus. Tapi kan kalau kita lihat kalau gua nih sebagai pelaku, anak ini sekarang udah main di event yang berbeda daripada kompetisi. Kan ini kan first time, pertama dia melakukannya, ya kan? Kalau bagi gue ya wajar lah dia punya kesalahan. Nanti kan dengan pengalaman-pengalaman itu kan akan merubah dirinya sendiri. Sekarang kita juga butuh pemain-pemain muda yang memberikan kontribusi di timnas walaupun punya kesalahan, tapi nggak apa-apa. Itu kan akan menjadi regenerasi yang kedepannya bagus gitu loh. Kalau kita selalu salah, kita menyalahkan, kapan lagi kita punya regenerasi yang bagus? Ya kan? Itu kan akan menjadi pelajaran ya. Tadi kalau gue ya Bang Valen mungkin kalau dulu tuh ada Garuda 1, Garuda 2 ya Bang ya. Nah itu mungkin bisa dijadikan seperti itu. Apalagi ini mungkin di FIFA nih, yang jalur FIFA mungkin ada Garuda 1, mungkin ada Garuda 2 ya kan. Jadi banyak database di pemain-pemain kita ini, kesempatan gitu. Dan jadinya punya peluang yang sama. Karena sorotan pemain muda kita ini banyak banget ya sekarang ini. Dan regenerasi juga kita pupuk gitu loh. Tapi berarti emang ada ininya, ada nervousnya atau kesalahannya atau apa? Kalau kalau secara teknikal, ya, kalau teknikal dulu deh. Kesalahan, apalagi kemarin posisi yang gol pertama Vietnam yang dia ikutin, yang dia bisa cover, dia ikutin, ada dikasih itu kesalahan dia. Itu harusnya dia itu harus lebih dekat lagi bisa nutup jalur passingnya. Itu kalau lu di zaman dulu sih lu tutup ya. Tutup kalau enggak kita itu di luar kotak penalti kita bisa buat pelanggaran juga. Iya, yang penting meminimalisir resiko kebobolan. Bang, tapi kalau lu lihat dari gesture, Bang, kan saat orang masuk sebagai pemain kelihatan tuh, Bang. Kan ada yang analisa kayak gitu waktu Chelsea lawan City di final. Udah kelihatan kesiapannya dari mulai masuk lapangan. Kalau misalnya Bang Lono tuh secara full dari awal masuk dan gesture dia bermain gimana lo ngeliatnya? Ya sebenarnya Rio kalau mau dibilang demam panggungnya mungkin karena dia tidak menyangka secepat itu hidupnya berubah. Dari mulai elit pro reguler di Persija lo harus ikutin dulu ceritanya di Persija. Persija waktu itu kan akhirnya entah kenapa ada gap lah antara pemain senior yang nggak ditambahin lagi untuk memainkan pemain muda. Gitu. Nah, Rio ini taruh di kanan. Siapa yang nyangka kalau dia akhirnya dapat banyak kesempatan gantiin pemain sekaliber Mota. Mota loh, iya. Nah, akhirnya Rio mainnya bagus, berapa kali kasih crossing juga jadi gol. Bahkan dan cetak gol dan terakhir-terakhir dia yang main terus. Sehingga harusnya demam panggung untuk main sama teman-teman yang timnas sekarang nggak ada masalah. Harusnya. Tapi secara nggak bisa bohong kalau lo bilang tadi masalah body language, gesture. Loh, sekarang gue main di timnas ya. Dan bawa nama Indonesia nih gitu. Ini loh. Ya, teman-teman yang lain udah duluan masuk. Dia ini baru. Dia ini baru, Asnawi belum bisa main, masuk starting 11. Jadi emang bener, ya wajar aja. Dia adalah belum ngecunnya secara mental. Itu karena secara teknis tadi gua apresiasi Coach Shin bahwa memang dalam pilihan dia sementara kemarin tidak ada Asnawi, dia yang paling bagus secara teknikal dimainkan. Dan itu keberanian dari seorang pelatih yang bagus. Seorang Shin Tae-yong ada kritikan kan, kok pemain yang masuk misalnya penjaga gawang yang pertama si ini, yang kedua ini. Yang tahu penilaian di preparation before the match kan pelatih. Staf pelatih. Dan dia udah punya penilaian. Betul. Artinya menurut gua gaya bahasa Shin Tae-yong adalah semua pemain punya kesempatan yang sama selama lu gua anggap yang layak masuk starting 11 dalam pertandingan tersebut. Berarti secara data lu oke, lu main lu starting 11. Jadi biasanya pelatih itu melihat dari sebelum pertandingan, apalagi latihan-latihan dan uji coba gitu loh. Masuk gak nih anak ini masuk game plan gua. Apalagi ini sekarang kan lebih ke teknisnya, fisiknya nih, transisi bertahannya bagus, penyerangan bagus. Udah, kalau kita kan lihat oh ini anak ini pantes nih bisa main ya, apalagi tipe karakter Shin Tae-yong kan fighting spiritnya kan tinggi. Dan nggak usah jauh-jauh ke Rio lah. Lu lihat Marc Klok juga beda mainnya sama di Persija ataupun di Persib. Artinya memang banyak faktor lah. Sama kan Marc Klok akhirnya membela timnas. Ya di Belanda dia tidak dapat kesempatan itu. Setelah naturalisasi banyak cerita kemarin akhirnya dia bisa main. Tapi mungkin strateginya berbeda, perannya dia, teman-temannya juga berbeda. Hal yang wajar. Tapi kejadian Marc Klok juga jadi sangat membingungkan tuh karena kesalahannya adalah ngontrol bola kemarin. Apa itu kelas Marc Klok masih bisa ngedapetin hal-hal kayak gitu Bang? Maksudnya itu kan kesalahan-kesalahan mendasar ya. Itu masih mungkin terjadi ya untuk sekelas, karena ekspektasi penonton netizen. Wah, kalau kita nonton Liverpool sama City, lu boleh ekspektasi nggak ada salah kontrol. Setuju gue. Tapi kalau lu expect Marc Klok sama sekali tidak ada salah kontrol, dia masuknya timnas Belanda. Nggak masuk timnas Indonesia dinaturalisasi di sini. Tapi kalau gue ya sebagai pemain pernah melakukan, wajar lah pemain tuh mempunyai kesalahan-kesalahan teknis dasar. Jangan kan Marco Steven Gerrard aja pernah salah passing ke belakang. Coba tolong jangan diingatkan itu. Lawan dia kan diambil oleh Dembaba. Nah, itu dari itulah ya, kan? Selesai. Kan udah Bang Palen dong yang udah menyaksikan bener-bener kelas dunianya itu Dembabanya langsung cetak gol. Coba dia lawannya bukan Dembaba, mungkin kepleset balik. Sayangnya lawannya Dembaba. Berarti memang ya. Oh ini jawabannya punchline banget. Iya nih. Bener, gue setuju. Seorang Gerrard aja Bisa kepleset. Masa Marc Klok nggak boleh nggak bisa ngontrol? Marc Klok loh, yang jualannya laku banget brandingnya. Dan gue lagi menunggu tuh sepatu edisi Marc Klok tuh. Katanya kan dia di vlognya ada. Tunggu sepatu edisi gua gitu katanya bang. Ada dia. Ya udah. Emang jadi dia. Wajar ya, punya salah. Wajar ya. Tapi gue nggak tahu apa maksud Coach. Netizen ini kan ya coba aja lu main bola ya kan. Sekarang kalau lu salah disalahin enak nggak gitu loh. Ya tapi gue nggak tahu apa maksud Coach Akmal bilang gini Liverpool lawan Chelsea di mana bentar lagi. Dia tahu kita dua-duanya disekak sama dia. Iya, jadi nggak bisa ngelawan karena itu satu agenda buruk kita. Bukan masalah Chelsea sama Liverpool nih, kita kembali lagi kan kalau kesalahan pemain itu mungkin terjadi. Kadang pemain itu bisa melakukan kesalahan yang di luar jangkauan, tapi kadang melakukan kesalahan yang bodoh yang dilakukan dalam lapangan. Dan itu mungkin aja. Itu mungkin terjadi. Lah, coba kiper dunia di final champion Karius itu begitu. Kenapa semuanya? Masa lu salahin kiper gitu ya? Itu dia. Kenapa semuanya Liverpool ya? Dia sering blow on. Jadi akhirnya bisa dijadiin contoh. Ya, ya udahlah, tapi kita berharap semoga maksimal Coach Shin Tae-yong juga bisa mengeluarkan potensi-potensi terbaik dari anak-anak yang dilatihnya untuk ke depannya. Gua kembali lagi ke yang tadi ya sama lu Coach. Mungkin Jebreeeet tim juga gua enggak tahu setuju apa enggak. Yang penting adalah turnamen. Lupakan main bagus. Iya. Yang penting lu fokus menang. Jadi menang apa namanya ugly win pun nggak masalah ya. Nggak masalah karena ini turnamen. Yang penting lu apa peaknya tuh makin naik. Makin naik benar. Makin bagus sampai di final. Jangan suka kebalik. Kita sampai final bagus itu di finalnya drop. Sering terjadi. Sering sekali. Iya. Dan ingat loh, Liverpool dua final di depan. Betul sekali. Jangan sampai ini apa? Beda dalam negeri. Oke, kita bahas gini. Berarti sekarang gini, kita bahas tentang peluang. Tadi Vino sempat bilang juga tuh, anomali nih di grup A. Filipina bisa menahan Vietnam tapi kalah sama Myanmar. Gitu kan? Dan Vietnam juga ternyata setelah menang lawan Indonesia, lawan Filipina kok seri gitu. Jadi secara peringkat dan juga secara peluang ke depannya gimana? Yang pertama dulu yang paling dekat. Myanmar menang lawan Filipina sama Timor Leste ya? Iya, udah dua main kan dia, Myanmar. Jadi yang paling dekat adalah kan lawan Filipina. Formasi terbaiknya seperti apa? Pemain-pemain yang akan turun. Lawan Filipina. Oh, Vietnam seri sekali. Ya, Vietnam seri lawan Filipina. Vietnam seri lawan Filipina. Menang sama Indonesia, terus seri 0-0. 1-1 sama Filipina. 0-0. Berarti seram juga Filipina nih. Ya, tapi kalah lawan Myanmar. Dia menang 4-0 kan sama Timor Leste. Iya, tapi kalah sama Myanmar. Filipina. Iya, Myanmar emang bagus juga. Iya. Tapi maksud gua Vietnam tuh levelnya harusnya udah jauh berbeda di grup ini. Nah, itu bisa seri sama Filipina. Oh. Gitu. Jadi menurut lu gimana lawan Filipina ini peluangnya? Nah, kuncinya lawan Filipina. Pasti kan kalau Indonesia harus tadi paling bilang mau nggak mau setengah pun harus menang. Rotasi pemain sepenting apa, Bang? Kalau lihat nama-nama lo langsung nama-nama coach. Ya. Siapa? Oh, tar dulu. Tapi kita hitung-hitungan juga. Di grup B Thailand kalah pertama. Oh, benar. Ini Vietnam nggak mau ketemu Thailand nih. Bener, mungkin terjadi ya. Jadi nggak, iya. Jadi ya kan? Jangan sampai ketemu Thailand. Iya, soalnya Thailand kalah pertama. Ya, Malaysia udah menang 2 kali. Iya, jadi bisa Malaysia juara grup. Nah, Vietnam jangan ngincer peringkat 2 dia. Oh, karena nanti kan disilang kan? Iya. Siapa yang mau ketemu Thailand? Yes. Runner up sama ini ya. Bener. Sama juara grup. Bukan curiga nih, cuman kok ini, bisa begitu gitu. Tapi terlalu dini lah, baru pertandingan kedua udah ngambil kayak gitu. Karena nggak mungkin seri lawan Timor Leste gitu ya maksudnya. Iya dong. Jadi Vietnam masa seri lawan Timor Leste. Iya gitu. Jadi bisa saja, tapi udah Indonesia nggak peduli. Siapapun lawannya, yang penting jangan Thailand. Itu berarti sama kecuali ya dong. Nggak pakai siapapun. Nggak, Indonesia pilihannya juga nggak ada yang bagus, orang Thailand sama Malaysia. Iya, antara dua itu. Thailand memang secara prestasi selalu jadi musuh terbesar kita. Malaysia secara perang-perangan apa ya, emosional selalu. Jadi emang udahlah. Ya udah, makanya gue bilang nggak usah. Kita sama aja. Ya udah, sebelum kita masuk jauh ke semifinal lawan Filipina dulu, siapa pemain yang mesti starting line up di Witan Sulaiman. Witan harus masuk. Witan itu dari dulu gue udah lihat potensinya. Marc Klok tetap dipertahankan nggak atau harus diganti dulu? Nah, gue untuk bicara gelandang nih. Ya, nih gelandang. Nah, kalau satu tadi gue Witan. Kalau kita gelandang satu, emang Abimanyu bagus. Oh iya kan? Tapi untuk emang Abimanyu bagus, ini tanda tanya apa maksudnya lo? Apa statement? Statement, apa titik? Tapi masih ada tanda tanya lagi. Emang Abimanyu bagus. Tapi masih ada gue terusin lagi kan. Bagus. Oh, itu statement. Koma. Emang Abimanyu bagus. Abimanyu bagus ya. Dia mempunyai apa namanya? Ayah seorang rasiman. Visi main bolanya bagus. Tapi untuk defendingnya, ini yang harus kita jaga. Gitu loh. Jangan sampai dia nyerang ada ruang kan, ini kan harus ada orang yang nunggu. Kalau gue lebih bagus Abimanyu itu dikawal dengan. Coba kasih lihat lagi dong. Formasinya coba liatin lagi. Formasi. Nah, ini. Kan di situ emang nggak ada Abimanyu. Mana? Prediksinya nggak ada malah. Lu salah lu. Marc Klok kali ya. Ini bagus kan ini Rahmat Irianto kan. Ini Rahmat Irianto, Ricky Kambuaya, Marc Klok. Marc Klok 3. Ini paten ya kan. Terus di tengahnya apa dua center back di Rizky Ridho sama Farudin. Aduh, itu yang gua agak mungkin. Kok aduh lu? Ya, Farudin golin lo? Iya nggak apa-apa, mudah-mudahan sih sini main bagus. Karena ya kan? Di pertandingan pertama bikin dulu deh. Kiri kanannya Asnawi udah harus masuk lah ya. Dewangga oke. Asnawi udah masuk. Dewangga main di kiri kan? Main di kiri Dewa. Oke. Bang lo ngeliat Dewa ada ini nggak? Dikit ya komentar gue karena lumayan menarik perhatian kan posisi Dewangga dari sebelum pertandingan. Karena gue lihat Dewangga ini akhirnya terlalu banyak dicoba di berbagai posisi. Iya, pernah jadi gelandang bertahan, pernah jadi back tengah, stopper atau back kiri, sayap, back kiri gitu. Jadi gayanya kurang kayak gini. Arhan lu ngeliat emang dia tipikal fullback kiri banget. Iya. Gitu. Asnawi dari tengah akhirnya dia bisa berubah ke kanan. Masih kelihatan tuh pemain tengahnya. Iya. Tapi pakemnya Dewangga, gue malah lebih setuju dia ada di area-area tengah deh. Apakah itu stopper ataupun di DM dibandingkan kiri. Apa holding midfieldnya di gelandang bertahan. Ya karena dia naluri nyerangnya terlalu tinggi. Iya. Gitu dan sering umpan-umpan jauh langsung kan kalau lagi bagus. Bagus, akurat. Iya. Kalau nggak kadang gol bagus. Kadang sia-sia gitu. Nah, tadi kalau ngelihat di depannya ini juga sama nih kasusnya sama si Rio Fahmi. Sebenarnya Jauhari ini kan bukan langganan. Bukan langganannya, tapi di akhir-akhir Liga 1 bagus dia gacor di Persija. Dipanggil lagi. Di seniornya juga sama soalnya. Dedik sama Ezra kemarin kan kurang oke. Sekarang coba Jauhari udah 2 pertandingan main kan? Main terus. Dan belum golin. Cetak gol kan. Nah, ini juga mudah-mudahan di game lawan Filipina dia gacor. Langsung ke Kevin De Bruyne. Nah, 4 gol. 4 gol langsung perayaannya ala-ala. Ala-halan. Yang mudah-mudahan itu dan jangan sampai pergantian pemain diganti lagi. Kan mubazir. Kayak kemarin kan Ronaldo kan. Ronaldo Kwateh. Ya, di pertandingan pertama tuh. Ya mungkin. Bapaknya temen lu ya? Kuate, udah lama gak ketemu. Iya, tapi itu dua pemain muda ini masih belum mendapatkan di posisi utama ya, Marselino dan Ronaldo Kwateh. Gua malah sebenarnya lebih tertarik sama Marselino. Iya. Itu sebenarnya. Iya. Kalau memang mainnya 4 tengah sih. Jadi kan 3 soalnya. Karena kalau 3 pilihannya kan ada Irianto, ada Kambuaya sama tadi satu lagi Marc Klok. Atau Syarian Nabi Marc Klok yang dipasang di sini. Nah, gua melihat antara Ricky sama Marc Klok nih masih kurang klop. Karena sama-sama baru bakal main di Persib. Bener, barengan padahal. Belum pernah bareng. Sementara kalau Marselino, kalau Marc Kloknya lagi nggak on fire, menurut gue perlu dicoba. Marselino ya? Kambuaya sama Marselino. Tapi masalahnya juga di Persebaya akhir-akhir kemarin, perannya Ricky Kambuaya yang digantikan oleh Marselino. Itu, jadi sesama posisinya, jadi bingung juga perannya. Jadi main bareng ya kan? Iya. Oke, jadi ini tapi bagusnya positifnya adalah Coach Shin Tae-yong punya banyak pilihan at least untuk di lini depan. Tinggal gimana dipasang-pasang ya. Kalau belakang tadi kita udah gak banyak pilihan lah ya Bang ya. Pilihan boleh banyak ya, tapi chemistry-nya kan juga harus masuk ya kan. Sekarang gua sama Valen nih emang gua gak pernah ketemu. Kalau gua main bareng gua chemistry masuk, gua enak-enak aja main. Ya kan gua bertiga nih, ya kan. Tapi kalau gua sering main sama Valen gak ada masuk chemistry, juga gak. Nah chemistry itu biasanya gimana? Apa di luar lapangan? Di luar lapangan harus gimana? Di luar lapangan juga enggak. Kadang kalau pemain profesional itu kan banyak yang ngobrol kan? Iya, kayak ngobrol. Ya kalau justru kalau pemain profesional itu kan sendiri. Wow, oke. Paling juga berdua, misal gua sama Fandi. Akrabnya ada satu orang aja. Satu tim belum tentu dia lu tahu nomor WhatsApp-nya belum tentu tahu. Oh iya. Tahu kadang lu gua yang penting di lapangan. Jadi ya gua belum tahu masuk. Kalau di profesional udah kayak gitu ya. Tapi pasti ada yang dekat satu orang atau 2 orang aja. Sama aja lu kayak bulu tangkis Ricky Rexy sama Minions lu kira bareng mainnya. Iya beda. Agak itu cuma di lapangan doang. Iya. Tapi selama tidak mengganggu apa yang terjadi di lapangan tadi ya nggak ada masalah. Karena secara profesional ya terjadi gitu kan. Sebenarnya chemistry secara profesional ini yang dibutuhkan oleh setiap tim. Gue berharap sih karena gue kan dari dulu yang bawain generasi ini ya. Iya benar. Perjalanan dari generasinya Evan, kemudian ke generasinya Egy, gue maju lagi ke generasinya Bagus Bagas. Kan gue tahu dari TV bagaimana mudanya mereka gitu. Semakin ke sini gue lihat Witan tuh makin berkembang. Matang. Nah kalau Egy gue lihat kurang eksploitatif kayak dulu. Oh iya. Gua nggak tahu apa memang dengan main di Eropa mungkin gaya bermain seorang pemain bisa berubah. Gitu. Tapi kok Messi dari remaja sampai sekarang naik terus. Istilahnya grafiknya. ciri khas mainnya masih sama gitu. Iya, kan waktu itu kan gue sebut Egy Messi kelok 9 itu kan karena kalau Messi kelok 44. Kalau dia kelok 9 cuma 44 ya siput 4A kelok siput. Itu mah siput 44 pecah. Udah lapar. Udah lapar. Kalau 44 di Sumatera. Iya ya, ya juga. Kelok 9. Bisa eksploitatif itu ya. Iya, gua Egy mudah-mudahan bisa kayak dulu lagi. Muncul-muncul itu gerakan-gerakannya indah banget. Mau salah gitu kayak mau salah sebelum. Apaan mau salah? Kadang-kadang terlalu maruk, Bos. Enggak ngoper lu. Diganti-ganti lagi sama Klok. Iya, iya kan? Itu menurut gua karena begitu nggak masuk harus ganti. Ya. Dan harus berani Coach Shin Tae-yong. Iya, karena kan dia beda main sama kayak gini. Menurut lo bener nggak pemain sayap itu satu kalau nggak dia pemain gocek, atau pemain cut inside, atau pemain crossing kan? Crossing betul. Nah, yang mana yang diperluin saat kita mentok? Betul. Gitu loh. Nah, kalau si Egy soalnya dia pemain belok-belok nih. Kalau Witan masih belok masih bisa lari cepet. Betul. Tergantung yang dibutuhin seperti kebutuhannya apa. Gimana. Nah, kalau dari crossing kan juga pasti kan pelatih kan melihat siapa nih target man-nya sih. Mungkin sementara kalau Jauhari kan nggak nyundul. Ya kan mungkin ada Spaso, kalau Jauhari kan nggak nyundul. Kalau Jauhari kan tipe kilanya kan mainnya yang ibaratnya kasih speed. Iya. Spaso dipanggil enggak kan? Nggak dipanggil kan? Enggak. Jauhari itu sebenarnya menurut gua cocoknya kalau formasinya ada satu tandemnya lagi. Iya. Jadi dia yang liar gitu loh. Iya. Mungkin jadi dua striker. Nah, dia yang liar. Bukan menjadi tiga ya. Kalau dia sendirian agak ini nih. Iya. Ya mungkin itu strategi itu juga yang dia masih beradaptasi. Oke. Iya. Kemarin kan juga kan terlalu mengandalkan individu juga Bang Valen. Jadi kalau saat Vietnam punya organisasi di belakang bagus, selesai kita. Oke. Tapi gue sih biarin aja mau individu mau apa, yang penting menang. Iya, benar. Dan juga Jebreetnya bisa ikutan ini ya, komentator reaction jam 15.45 yang besok juga kita kawal, jadi kita akan kawal timnas Indonesia semoga menang. Bang, tapi ini di luar konteks sedikit tentang sepak bola, tapi gue ngebahas tentang atlet Indonesia. Tadi kita ngomongin Marselino, Kambuaya, Irianto. Iya. Takutnya itu kan semua satu klub yang sama. Kambuaya doang udah pindah nanti. Sementara ya tadinya ya. Tadinya bareng. Belakangnya Rido. Iya. Sama sama kameramen. Lihat gua. Iya, benar. Irianto kan juga pindah ya. Pas ngomongin itu dia ketawa. Bang, lu sedih nggak Bang banyak yang pindah, Bang? Enggak juga. Dia tahu apa yang terjadi. Oh gitu. Oke. Enggak ada yang terjadi. Enggak ada apa-apa. Tapi kita berdoa bersama semoga timnas Indonesia. Tapi gue salut sama Coach Aji. Ya, berani. Dia bisa membuat pemain muda muncul walaupun sayangnya akhirnya pemainnya pindah. Ya, tinggal gimana nanti gini. Gue nggak pernah dengar juga kan Coach Aji tahu kan? Yes. Tahu dong. Aji Mas Ridwan. Bukan kok jadi rumah dekat kita. Beda. Aji Santoso. Iya, dekat rumah lu. Iya, dekat rumah ya kan. Oke. Pelatih juga itu dulu Persija kan? Siapa Aji dulu? Iya. Garuda juga kan. Ya, kita pokoknya berdoa nanti gimana ke depannya semoga timnas Indonesia pasti dapat hasil terbaik di SEA Games. Bang, dikit nih di luar konteks. Masih belum ya santai. Enggak cuman sepak bola, enggak cuman SEA Games, tapi gua kemarin ini enggak ada siaran lagi. Oh iya. Kerjanya pada basah. Oh ya udah, bagus lah kalau gitu. Kita pindah set lah, kita pindah lagi. Iya. Gini Bang, gue menyoroti sedikit kemarin gini. Selain timnas Indonesia bola yang lagi main, Uber dan Thomas juga lagi main kan Indonesia kan. Tadi sayangnya Uber kalah kan lawan China dan Indonesia. Nanti malam Thomasnya lawan China juga. Nah, tapi yang gue mau sorotin gini Bang, gue pengen tanya dari lo kan kenal banyak orang dalam, ya kan? Di setiap cabang olahraga PBPB ini punya pelatih khusus public speaking nggak? Untuk latihan ngobrol di post match interview, press conference. Penting ya menurut lo? Jadi ini jadi pembahasan penting, spesial. Pas gue mau ngajuin proposalnya, gue nggak tahu bayarnya mundur apa enggak. Kayaknya sih mundur. Maksud gue gini. Masa buat negara lu mikirin bayaran. Gue masih apa PB mana butuh public speaking dari gue, panggil. Nggak perlu tanya berapa gue kalau buat negara. Ya karena emang manajer lu yang ngajuin harganya. Bukan, gue maju gue. Buat negara. Buat negara gue. Ya siap, gue siap bantuin. Iya. Oke. 2024. Ya, yang penting kalau sana belum turun lo talangin dulu kan. Jubir 2024. Iya, lu pernah jadi public speaking? Open, gue open sekarang. Siapapun yang mau gue juru kampanye 2024 open. Profesional, gue profesional. Lu pernah menjadi ini tim public speakingnya Marselino kan? Marselino siapa? 2020. Sama Coach Bima. Marselino. Iya. Oh, itu ada Marselinonya? Ada. Tuh, ada. Oh, itu ada. Gue malah lupa. Dia lupa sendiri, katanya buat negara nggak lupa dia. Bukan, waktu itu yang sama ini timnas. Iya, gua datang. Antigen dulu lagi. Iya. Antigennya masih cetek tuh dulu. Masih dulu banget ya. Iya, masih cetek. Emang gua dibayar? Enggak. Kalau buat negara enggak, gua dikasih apa? Dikasih baju Mills. Udah itu aja? Udah. Tapi itu buat negara. Buat negara, kalau klub beda. Benar, karena kemarin gue nyorotinnya gini Bang, di Uber terutama setelah Bilqis menang. Saat masih minder. Iya, jadi gini loh. Lo lihat pemain-pemain profesional di luar negeri, berapapun peringkatnya, berapapun apapun cabang olahraga ya, saat dia menang dan diinterview sama wartawan, ketahuan kayak oke, gue nih iya. Karena itu Bilqis. Bener. Coba lu suruh Gregoria udah beda. Nah, tapi kan bukan salah atletnya sebenarnya berarti kan. Ini ya, soalnya kita pikir yang paling penting masih prestasinya dulu. Prestasinya aja udah susah. Padahal dengan ngomong itu kan brandingnya kalau enggak, public speaking enggak terlalu penting. Bang, penting Bang, kan jualan dulu nanti Bang. Ya, tapi kalau sekarang-sekarang ini ya udah pada pinter-pinter ngomong loh ya. Beda sama zaman dulu. Nah, tapi coba deh gue menyoroti gini, Coach, tapi gue coba sedikit salah. Kemarin gue lihat obrolan interviewnya siapa namanya Egy. Egy bahasa Inggris. Oke, udah, dan kedua interviewnya Dewangga itu beda Bang. Beda Coach. Jadi kayak gue nggak tahu gimana, karena di sana mungkin di Eropa standarnya mungkin ada apa namanya PR-nya dulu yang ngejelasin kalau lo preskon lo ngomongnya gini ya, media officer-nya gitu. Gue nggak tahu di sini gimana, tapi kayaknya penting deh karena itu buat personal branding masing-masing. Cuman masalahnya sekarang kadang-kadang kalau di sini toh nggak bisa semua juga dia minta ngomong. Iya. Itu kan kemarin karena doorstop. Iya benar-benar. Jadi ya, bagi kita di sini ya hal itu tuh masih yang keberapa. Belum jadi prioritas ya. Makanya banyaknya sekarang gua ajakin mantan-mantan pemain untuk yuk bareng di sini ya. Sebenarnya bukan lagi perlu waktu untuk diajarin tapi langsung diterjunin aja. Itu yang terjadi kalau tapi kalau misalkan dari awal. Lu kenapa sih gregetan banget tentang itu? Karena gini, gue kan melihat misalkan F1 deh kayak kemarin. Ya lu bandinginnya terlalu jauh. Iya, lu ngomong F1, petenis-petenis yang habis main diwawancara. Nah, karena gini gue lihat nih pemain gak jago-jago banget misalkan dari Ricciardo gak jago. Bilqis, siapa yang nyangka dia ngalahinnya sama Gucci? Iya sih. Tiba-tiba disuruh ngomong, ini juga bingung. Iya, tapi ya udahlah itu. Tapi karena gue boleh gue kasih masukan nanti live langsung Mas Anang Ma'ruf. Itu seneng loh Pak Pipis. Nah, apa unik. Maksud gue semoga ini jadi ini kan acara yang disoroti sama semua pecinta olahraga nih. Bener, di jebret media ini semoga PBPB bisa melihat ya, kalau sebenarnya lu bisa, lu berarti kan kegeregetan lu di situ kan. Ada. Ya mainin lah agak kok agak sih. Kalau dia apa podcast apa? Podcast hancur. Podcast hancur lu suarakan, Jack FM lu. Gen FM Bang. Salah Gen FM. Makanya ini gua suarakan di sini juga. Iya Gen FM. Lu enggak, masalah kan Erick Thohir kan ada hubungannya dengan olahraga Indonesia dan ada hubungannya dengan 2024. Siap, saya siap. Kan lagi sering ini Pak Erick gitu loh. Bikin konten ya. Lu bilang dong Pak Erick, saya mau nih untuk mempublic speaking-kan para atlet. Tapi lu waktu itu dibayar gak? Buat negara? Ya gue buat negara ya gak sih Bang? Lu gak dibayar tapi sama Pak Erick dibayar lah. Iya aman gue mau buat negara. Emang kita gak dibayar tapi yang di rumah kan minta ya kan? Nggak, maksud gue kan mumpung institusi lu ada hubungannya sama Pak Erick Thohir. Iya betul. Sangat concern dengan olahraga. Iya. Sekarang Bilqis masuk, kemarin ngalahinnya sama Gucci aja di post di IG-nya. Di post, iya. Masuknya dari situ. Pak Erick. Nah, kemarin lihat Bilqis nggak pas diwawancara. Tapi masalahnya Bang, saya belum di fallback Pak Erick. Nggak usah di fallback. Bisa ya. Ngomong sama Pak Erick, Pak Erick itu the best loh. Tapi Pak Erick Thohir. Pak Erick nanti kita tunggu di sini Pak Erick. Pak Erick Thohir luar biasa Pak Erick. Ya kita tunggu di sini pasti mau sih dia. Ngomongin bola, jebret talks nanti. Pak Ganjar. Ya, ini kode nih. Pak Prabowo, Pak Jokowi, Pak Luhut semuanya oke. Oke semua. Pemimpin Indonesia. Iya, kayak ya siaplah kita tunggu aja. Apa? Pak Anies. Siapa lagi? Ayo silakan. Siapa lagi ayo? Mbak Puan. Mbak Puan. Ada lagi. Ada apa? Nggak, tolong ya kamu udah jalan. Oke. Ini yang levelnya udah mau 2024. Iya, pokoknya semua oke. Ya, dan ini kepedulian Mas Sandi. Betul. Itu lu. Ya, Hopeng lu. Co-host. Iya. Mas Sandi tuh lewat Mas Sandi dong. Benar, waktu itu sempat ada penawaran, Bang. Mas Sandi juga punya itu kan sama ibunya? Ada. Apa? Sekolah kepribadian? Ada. Jadi iya benar banyak jalur ya. Iya, ya, nanti kita coba. Jadi ini kita ngobrolin ini bukan gimana-gimana ya, JEBREEET, karena kita memang peduli sama olahraga Indonesia. Peduli apaan? Taktikal dari tadi nggak dibahas malah ngomongin public speaking. Lawan Filipina bagaimana? Ya kan udah dikit Bang tadi Bang. Ya, kita lihat ya, karena dia lebih luas lagi. Menurut saya lawan Filipina kita unggul selisih 2 gol. Coach, berapa gol selisihnya? Menang apa seri? Menang apa seri apa kalah? Menang. Berapa gol? Selisih 1. Nah, satu aja cukup kan? Satu cukup. Satu cukup, tapi menang, cukup, okay. Tapi 2 lebih baik. Nah, bener juga, Bang. 3 boleh loh. Kalau tadi Bang Valen bilang, yang penting nggak masalah banyak gol, menang. Menang. Tuh, ya. 1 cukup, 2 lebih baik. Iya, emang kalau turnamen kayak gitu. Tapi jangan langsung percaya Bang Valen itu ngomongin tentang bola ya, 1 cukup, 2 lebih baik ya. Iya dong. Kita coba ngomong di situ. 3 apalagi. Ah, itu dia. Gue coba bilang. Emang nomor partai udah dikocok? Bukan partai ya, Bang, pokoknya ya. Kan kayak punya warung, ada beberapa banyak cabangnya bagus gitu loh. Iya, iya, kayak iya. Udah nunggu di bawah belum? Jadi gini, terima kasih aku udah pada nonton. Biasanya kita. Ada aja nunggu. Kayaknya kalau cuma Dunkin Donat udah tutup. Iya. Jadi bingung nunggunya di mana. Iya. Kalau ngomongin sepak bola doang, kayaknya emang nggak cukup. Kalau ngomongin olahraga lain, kayaknya memang benar Jebret harus bikin ada cabang-cabang olahraga lain juga yang dibahas, Bang. Gitu selain sepak bola, nanti saya siap, oke? Masuk barangnya. Contohnya tadi public speaking ini harusnya bisa dibahas di acara lain. Kenalan ke bos-bos lebih banyak lu. Lu masukin dia, lu ajak gue. Ya tapi kan saya punya programnya sekarang di sini. Udah boleh closing nih belum? Ya, dari tadi. Udah dari tadi. Terima kasih ya Bang Valen, thank you. Commentator reaction jangan lupa besok. Ya, commentator reaction. Boleh umumin beberapa hal nggak? Silakan Bang Valen. Commentator reaction besok sama hari Minggu. Kemudian hari Sabtu kita ada main bareng. Ya. Hari Minggu ada main bareng, hanya 14 untuk Jebret Team, 14 untuk TRFC Indonesia, 14-nya adalah talent Jebret Media. Kemudian tanggal 17-nya kita ada workshop, itu sama pelatihnya Tranmere Rovers, nanti juga akan ada pengumumannya. Lalu di tanggal 29 ini hari kita ada nobar, itu juga maksimal 40 orang. Liverpool, tunggu pengumumannya. Tanggal 1 Juni kalau nggak ada halangan apa-apa kita akan mempertayangkan live antara Persija Glory menghadapi mantan-mantan pemain asing Indonesia. Oke. Live streaming di YouTube Jebret Media dan tanggal 26 Juni ada Sport Motivation Talk gua bersama Coach Justin dengan judul Visi, Ambisi dan Konsistensi. Kita berangkat ke Inggris nggak jadi agenda itu ya? Berangkat ke Inggris sudah saya agendakan tapi di bulan September awal. Ajak 2 orang pemenang yang tahun lalu kita belum berangkatkan karena Covid dan 2 orang pemenang dari Asiop untuk Tranmere Rovers. Dan talent DPI salah satu. Dan talent bisa apa tergantung mau langsung cash apa dicicil 12 kali. Pak Wandi membuka kesempatan untuk cicilan juga. Peleter ada ya? Bisa peleter. Dan bisa juga tungguin Piala Dunia ada kejutan apa di Jebret Media. Piala Dunia 2022. Iya, pokoknya kita banyak agenda. Piala Dunia orang gue ngomongin yang bulan Juni. Tanggung Bang biar sampai akhir tahun. Kalau klien denger jadi udah punya agendanya ya. Bener. Terima kasih sekali lagi Jebret TV udah nonton kita. Sampai ketemu lagi. Selamat malam.